Storia ya, dan aku dapat kesempatan untuk nginep di The Trans Resort Bali. Dapat yang one bedroom villa. Di sini enak banget karena bisa dilihat sendiri nih, aku dapat private poolnya, ada gazebo-nya juga, terus kamar mandinya juga enak banget, ada buat jacuzzi-nya juga di bathtub-nya. Terus habis itu juga di kamarnya tuh ada yang spesial, kalau bantalnya itu terbuat dari bulu angsa, jadi bagian lehernya, jadi tuh enak banget, nyaman banget dipakai tidur, bener-bener nyesuaiin sama kepala kita, leher kita, jadi berasa nyaman banget. Cuman buat kalian yang pengen bantal yang lain yang lebih keras juga di sini di provide, jadi apapun yang kalian mau pasti ada di sini gitu. Terus tadi aku juga habis nyobain breakfast di dalam villanya, kita nggak ke restorannya, terus di treatmentnya juga enak banget sama orang-orang yang ada di sini gitu, jadi kayak kita dikasih bachelor sendiri. Baik juga, baik banget beli yudanya. Pokoknya aku nyaman banget deh tinggal di sini. Pengen yang lama gitu rasanya. Kenapa sih aku milih The Trans Resort Bali buat nginep selama aku liburan? Karena tempat di sini kan nyaman banget, ada spa, pokoknya fasilitasnya lengkap sekali. Dan kolam berenangnya juga, selain ada private pool di sini, kita juga punya kolam berenang tuh yang besar banget di luar. Itu family friendly banget, jadi banyak banget tempat yang buat main anak-anak, ada kids clubnya juga. Dan di kolam berenangnya itu ada kayak pasir-pasir pantai yang dia sangat ramah lingkungan, jadi aman banget buat anak-anak kecil, baby-baby pada main di situ. Dan selain itu, buat meeting juga di sini spesial banget karena specialty-nya mereka punya banyak banget meeting room dan punya ballroom terbesar di daerah Seminyak. Jadi sangat nyaman buat kalian liburan sama keluarga atau kalian mau liburan sambil meeting, di sini pilihan yang sangat tepat sih menurut aku gitu. Luxury.